Hadapi tuduhan membunuh, Nicholas Gill, 40 tahun, dihalau keluar dari mahkamah selepas mengeluarkan bunyi mengiau sebanyak 55 kali pada sesi perbicaraan. Terdahulu, Hakim Laura Guajardo memberi amaran kepada Gill untuk menghentikan kelakuan buruknya. Pendakwa raya Fernando Guzo meminta para juri supaya tidak tertipu dengan muslihat suspek yang berpura-pura tidak sioman. Gill berbangsa Israel ditahan atas dakwaan membunuh ibu dan ibu saudaranya pada 2019. Kedua-dua mayat mangsa ditemukan di bilik bawah tanah rumah suspek. Itulah sebuah video klip berdurasi 1 minit yang dikongsikan akaun Twitter Wide Lens Eco Foundation. Badan itu cuba memberi amaran kepada orang ramai agar berhati-hati ketika menggunakan tandas awam kerana seekor singa kelihatan menggunakan tandas tersebut. Singa dilihat berhati-hati berjalan keluar dari tandas awam berkenaan, memastikan persekitaran sekelilingnya sebelum berjalan kembali ke hutan. Ramai netizen menganggap tindakan singa tersebut seolah-olah tidak ingin mengotorkan hutan dan ia membuat ramai kagum serta terhibur.